Pernah ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, perbuatan apa dalam Islam selain yang wajib yang paling besar pahalanya? Kata Nabi SAW, engkau berikan makan kepada orang-orang, suka traktir orang, itu ibadah yang besar sekali pahalanya. Karena setiap makanan yang kita letakkan untuk orang lain, baik itu kita belikan atau kita beri, walaupun kata ulama sebutir kurma yang kita niatkan untuk dikasih kepada orang lain, masuk dalam hadis Nabi SAW, ma wudi'a ta'amun illa wada Allah fihi barakah. Tidak ada makanan yang diniatkan untuk diberi atau dibeli kecuali Allah sudah tinggalkan di dalam makanan itu berkahnya. Makna berkah adalah akan menjadi saripati yang masuk ke dalam tubuh kita dan akan menjadi bagian dari komposisi tubuh kita. Dan selama itu ada di badan orang itu, kita dapat amal jariah. Dia bergerak, dia bekerja, baik itu menjadi darahnya kah, ototnya kah, seterusnya. Ini adalah amal jariah.